Hai, selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi dalam kelas matematik tahun 2 bersama dengan Cikgu Charlene. Apa kabar murid-murid semua? Selamat datang ke kelas Cikgu. Jom kita belajar bersama-sama, lakukan yang terbaik dan termampu dalam menempuh cabaran PDPR. Ayo murid-murid. Baiklah murid-murid, sebelum kita masuk topik pembelajaran kita pada minggu ini, Cikgu mahu kamu mengimbas kembali topik pembelajaran yang lepas dengan menyanyikan lagu tersebut. Dengan menyanyikan lagu tersebut, Cikgu percaya kamu dapat mengimbas kembali topik pembelajaran kita yang lepas, yaitu mengenali pecahan. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita masih lagi di bawah topik pecahan, tetapi di bawah subtopik yang baru yaitu banding pecahan. Objektif pembelajaran kita pada minggu ini ialah Cikgu berharap murid dapat membandingkan nilai antara dua pecahan wajar dengan betul, dan yang kedua, murid dapat menulis pecahan yang lebih kecil atau lebih besar dengan betul. Sekarang, Cikgu mahu kamu buka buku teks matematik tahun 2, jilid 2, muka surat 7. Jom kita baca petikan tersebut bersama-sama. Dua bahagian ini untuk Rishi. Saya dapat satu bahagian. Siapa yang dapat lebih banyak kek? Keseluruhan bahagian kek adalah sebanyak 6 bahagian. Dua daripada 6 bahagian telah diberikan kepada Rishi, manakala satu daripada 6 bahagian diberikan kepada budak perempuan tersebut. Angka 2 adalah lebih besar daripada 1. Jadi dalam bentuk pecahan, 2/6 adalah lebih besar daripada 1/6. Oleh itu, Rishi mendapat lebih banyak kek daripada budak perempuan tersebut. Jom kita lihat muka surat 8 pula. Antara 4/7 dengan 3/7, manakah yang lebih? Keseluruhan bahagian pecahan adalah sebanyak 7 bahagian. Pecahan 4/7 mewakili petak yang berwarna merah, manakala pecahan 3/7 pula mewakili petak yang berwarna biru. Angka 4 adalah lebih besar daripada angka 3. Kita lihat pengangka, yaitu bahagian atas pecahan. Oleh itu, bahagian merah lebih banyak daripada biru.
Jadi, dalam bentuk pecahan, 4/7 adalah lebih daripada 3/7. Jom kita lihat gambar yang kedua pula. Manakah yang kurang 1/3 atau 1/4? Sekiranya penyabut lebih besar, maka pecahan tersebut akan menjadi semakin kecil. Sekarang, jom lihat muka surat 9 untuk penerangan yang lebih lanjut. Bandingkan 1/2 dengan 1/10. 1/2 lebih besar daripada 1/10 kerana penyebutnya yang lebih kecil, maka pecahannya lebih besar. 1/10 lebih kecil daripada 1/2 kerana penyebutnya yang besar, maka pecahan semakin kecil. Seterusnya, 1/9 dengan 1/8, manakah yang lebih kecil? Jawapannya adalah 1/9 kerana penyebutnya yang besar, maka pecahan semakin kecil. Contoh yang kedua adalah Meilin dan Zali mewakili gambar raja pecahan. Bagian siapakah yang lebih besar? Jawapannya adalah Meilin kerana penyebutnya yang lebih kecil, maka pecahan semakin besar. Sekarang, jom kita lihat video ini agar kamu lebih faham. Medi, Medi. Ya, Mama. Makan kek? Ya, Mama. Boleh kongsi dengan Mama? Ya, Mama. Satu kek untuk setiap seorang daripada kita. Ha, ha, ha. Medi, Medi. Ya, Mama. Berapa banyak yang awak makan? 1/3, Mama. Mama pula bagaimana? Mama makan 1/5. Ha, ha, ha. Medi, Medi. Ya, Mama. Kek yang sedap? Ya, Mama. Siapa yang makan lebih banyak? Medi tidak tahu, Mama. Mari kita belajar perkara ini. Ha, ha, ha. Medi, Medi. Ya, Mama. Bandingkan pecahan? Ya, Mama. Lihat pada dua pecahan. Ya, Mama. Sila bandingkan dan beritahu Mama. Ha, ha, ha. Medi, Medi. Ya, Mama. Teliti gambar itu. Ya, Mama. 1/3 adalah lebih besar. Itu adalah betul, Mama. 1/5 adalah lebih kecil. Ha, ha, ha. Medi, Medi. Ya, Mama. Fokuskan pada penyebut. Ya, Mama. 5 ialah penyebut yang besar. Ya, Mama. 3 ialah penyebut yang kecil. Ha, ha, ha. Medi, Medi. Ya, Mama. Fokuskan pada penyebut. Ya, Mama. Jika penyebut adalah kecil. Ya, Mama. Pecahan adalah besar. Ha, ha, ha. Medi, Medi. Ya, Mama. Fokuskan pada penyebut. Ya, Mama. Jika penyebut adalah besar. Ya, Mama. Pecahan adalah kecil. Ha, ha, ha. Medi, Medi. Ya, Mama. Kita bandingkan pecahan-pecahan. Ya, Mama. Sekarang adakah awak tahu? Ya, Mama. Awak makan lebih banyak kek. Ha, ha, ha. Setelah kamu mendengar penerangan daripada cikgu dan melihat video yang telah cikgu sediakan, cikgu yakin dan percaya kamu telah memahami topik membanding pecahan. Sekarang, cikgu mahu kamu siapkan latihan dalam buku aktiviti matematik tahun 2 dalam muka surat 93. Sekian saja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih kerana hadir. Jangan lupa tekan butang subscribe channel YouTube cikgu iaitu Teacher Rin Miyuki agar kamu tidak ketinggalan video pengajaran yang lain. Bye-bye.